Shoo, pow, pew, pew. Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Oh. Jadi hari ini hari yang aku tunggu-tunggu banget dari lama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku mandi dulu ya guys ya. Tungguin aja di kemana-mana, tungguin mandi dulu. Aku udah selesai mandi, jadi hari ini tuh aku tuh pengen melakukan sesuatu. Jadi nanti aku pengen datang ke dealernya, terus aku saya datang kan gitu. Mbak, anjay gayut goyung. Padahal habis beli. Guys, maaf ya, aku nggak ada maksudnya niatan sombong atau gimana gitu. Cuman maksudnya tuh kayak ya ini mobil baru gue aja ya ilo. Guys, sumpah bercanda. Oke, sekarang udah selesai bawa tas, dompet. Lihat dong dompet gue no, duitnya no, 14.000 lumayan. Nah, kita mau punya duit berapa aja mau di dompet, yang penting mah disyukurin guys. Kalau pakai masker sekarang ntar ditanya papa lagi mau kemana. Tanya di motor. Anjay, pencarian cinta. Halo, ada orang? Ya, ada lagi pada makan. Wede, lagi pada mat. Kan, hah? Abis Jumatan, abis sholat. Wede, enak bener nih makanannya. Enak. Papa punya motor kok? Kemana? Warung. Warung ada warung mama nggak motor? Kok ada motor? Warung mama nggak ada itu ciki jajan. Ciki apaan? Semua komplit warung mama ada. Di ada. Lagian orang kunci motor diumpetin, pelit banget. Kagak umpetin, siapa yang umpetin? Kunci motor di sini umpetin. Ya sabar. Mau puasa. Iya benar. Oke, sekarang aku udah ready guys. Anjay, ini HP-nya aku taruh tas dulu ya guys ya. Nanti pas sampai aku lanjut vlognya. Lihat ya, kalian bakal aku masukin ke dalam tas. Oke, sekarang aku udah sampai guys. Kunci motornya. Oh udah. Sekarang aku udah sampai. Silakan. Makasih ya, Pak. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Kok deg-degan ya? Kok deg-degan sih gue? Assalamualaikum. Jadi aku masih nunggu orangnya dulu. Kayaknya mbak-mbaknya yang itu deh. Jadi nanti habis dia, gue ayahnya nggak tahu, nggak ngerti gue juga. Oh ternyata mbaknya di sini guys. Nggak jadi soal. Ah itu dia udah. Halo mbak. Halo, selamat siang. Mbak. Pengen beli apa? Iya. Oke. Okay. Tapi yang cicilan 100 tahun ada nggak? Enggak, bercanda mbak. Terus ini saya kalau beli mobil caranya gimana mbak? Dulu. Hah? DP. Oh DP. Tadi ada nih, saya bawa di dompet. Sama duit. Mbaknya belum tahu guys, kita nih duitnya banyak di dompet. DP berapa mbak? DP-nya minimal 50 juta apa? Oh 50 juta, kayaknya 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Sudah sampai rumah lagi guys. Tadi ya nanya-nanya aja. Oke, nanti aku lanjut lagi ngevlognya. Aku mau makan dulu ya guys. Jadi tadi aku di sana itu ngevlognya cuma sedikit banget gitu, karena kan aku kan namanya orang kampung kan beli mobil, jadi kayak ngeliatin gitu, dia ngomong apa gue liatin, dia ngomong apa gue dengerin, gue iya begitu kan, jadi biar aku paham juga. Terus kalian tahu gak sih sebenarnya itu Teh Ocha tuh ngomong mulu, kayak
Fadil nanti kalau misalnya kamu beli Alphard aku ikut ya, katanya kayak gitu. Terus aku bilang gini, dalam hati aku gini, ih enggak, aku ngerinya takutnya kayak tiba-tiba dibayarin aja gitu kan, namanya orang kaya ya, gue nemenin dia nonton Korea aja waktu itu dikasih duit segepok gitu kan. Jadi aku ini gak bilang-bilang Teh Ocha juga, jadi kayak pokoknya, oh ya, terus mobilnya itu inden tuh kayak sampai bulan depan kalau gak salah. Jadi jadi aku bakal lanjutin vlognya nanti pas mobilnya datang, terus kayak ngasih kayak surprise papa mama, entah kan kayak gini kan, set gini. Kita mau beli sana ya. Surprise! Gitu. Terus kayak gini. Mama. Terus papi gini. Masya Allah. Terus nanti mama bilang, baik banget anak mama. Terus papa bilang, Masya Allah semoga rezekinya ditambah ya. Terus kejam. Ini bukan untuk kalian. Ini punya aku.